Baik, kita tengok pula satu masalah lain. Dia mau tulis kata apa ni? Ubah. Ubah kalau tulis ni tak ada titik ni, nak baca ubah. Masalah ubah rambut. Ha, dia mau tulis satu. Ubah ke ubah tak tahulah tu. Tapi kalau turut lah turut tulis ni, nak baca ubah pasal dia tak ada titik. Kalau ada titik boleh jadi ubat. Ubat rambut. Ubat. Ha, tahulah tu hodok gamuk kan dia. Orang gamuk boleh jadi belakang. Kita pergi dua lah tengok. Ubat rambut ke ubah rambut. Ha, tengok-tengok di hujung tanya dia. Adakah haruh pada hukum? Ha 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 ha. Ada keharuh pada hukum ubah ke rambut. Duk rasa kau ubah dah ni. Duk rasa ubah rambut. Ha, ubat rambut tu rambut tak ada sakit. Ubat-ubat nak ubat sakit ya, tak ada sakit rambut ni. Ha, guting tak apa-apa ni. Ha, kau balik ubah ha. Ha, tengok-tengok. Ubahlah mana weh? Daripada tidak betul kepada betul. Ha, ni tak ada dah kita orang tua ni. Lah mana dok jadi? Rambut keriting pas nak weh jadi betul. Tu yang panggil ubah. Malah tu lah berkalinya. Ha, rambut tak betul nak weh betul. Ha, gitu lah. Ha, pas kalau hok pasal sebaliknya, tu ya ada lagi. Ataupun akasnya. Ha, akas ni tak boleh tulislah ni esok. Nah, dia tulis ain kas kaf sin cukup. Jangan tulis alif ngun gitu tak boleh lah. Ha, akasnya ni kelimah Arab. Akas ni mana sebaliknya? Baik bahasa Melayu lalu sini atau sebaliknya. Lah nak sebaliknya. Rambut orang rambut apa nama ni? Hak betul nak we hak tak betul nak jadi betul. Ada juga orang bahasa suka rambut betul nak we greeting pun ada. Yang ni hak ni turuk, dia panggil turuk masa. Turuk masa, turuk moden lah. Bahasa moden suka rambut keriting punya gulung juga tengah tu. Nah, ha, rambut betul bahasa ada lagi masuk buat jadi keriting boleh sebulan tengah betul kelih. Buat keriting pula, ada hak keriting cik, ada hak keriting pelak macam-macam buatlah tu. Ahlah ni timur bahasa gila ke betul dah. Ha, ya nak betul ni. Ha, betul hati tak apa betul kau lah susah kau. Ha, tu bangkali dia mau tanya tu. Ubah rambut deh berkali kok tu rambutnya. Ini yang panggil kalau kira gi kira mari gak serup mari panggil turuk dunia belaka. Lah ni deh. Kira gi kira mari kalau turuk akhirat tak ada dok gado dah betul-betul tu hewat betul dah noklah anu. Ah hak mai riting-riting. Tengok orang hak bahasa kok sebelah bahasa rambut riting cik dah. Bahasa orang bahasa Afrika bahasa riting cik ni gak Allah nak sisir pun tak leh. Lekak di sisi-sisi. Boleh ada sikit cukup. Mana panjang sikit Allah keriting cik. Ya ada pula cara Nabi. Ha, kalau kata dengan keriting jadi bahaya susah penak semaya ben nak mandi, syarat kira pula. Tengok ya kecek. Kalau rambut kita denai, ya suruh rombok urai ke denai jika air tak sampai kepadanya dengan mereka dengan urai, ya suruh wajib urai. Kalau siapa dah dengan tak kena urai pun sunat urai. Supaya kita pakai cicing kalau ketak entah apa ai wajib cabut wajib pusing. Tapi kalau siapa dah dengan tak ada itu sunat buat gitu. Syarat ya jagalah tu. Ha, kalau rambut kita greeting sekiranya tak siapa ai melekat dengan ha, urai daripada itu aja suruh urai. Kalau greeting hak asal kejadian ha sekadar tu ialah sekadar kita itu ialah. Ha nawaklah mano. Ha, ya suruh jaga hak tu jaga tak sah ibadah. Kalau kita ni betul belak ni nak mano ide. Kuning dak kita kan. Ha tu dia ya, kira dipikirkan tu dah ya, ya susah. Jadi suluh ke gapo dia. Ha tu lah ya, sepaknya. Pada asal rambut hak riting nak jadi betul dah kita pandang tak ada masalah pada asal. Pada asal. Ha rambut hak riting nak betul lah tu tapi apa panggil gharak dan tujuan ni tepat letih sikit ni. Barangkali gharak dan tujuan tak lagi dah ke dunia air dah. Turut bagaimana zaman. Tak? Itu dia. Pas balik hak teladan ya pusing juga. Ya pusing juga. Siapa-siapa ni? Pas kita tengok ada budak dah ledek mengaji. Tengok ni bahasa mana pula dah.
Kadang-kadang anak-anak kecil-kecil dia kelik sekolah, dia mandi, nyedok bubuh air di sini, dia buat ngecah. Ini kata pesen mana, itu pesen baru. Haa, gitu. Kita orang tua, tak ada dia bercara. Nak gitu kan? Ada mudah belakang yang duduk tengok pun. Haa, kata hang kanan sepuluh lembu jilat watan. Ya ada watak kolah, kita pesen tengok watak kolah. Kan biar lurus yang manis kata. Lembu yang wahir jilat. Pak bekas jilat dah. Lagu nak buka jilat otak jilat kepala. Ah lagu tu yang buat teh apa pun lembu otaknya jilat lembu pun tengok dia suka. Budak tapi pun tengok otak jilat lembu pun tengok. Dia suka. Ha tu dia lah nak ayat atas ini ha ha mana tu dia panggil kata nak wi dia panggil apa dia panggil ni yo mana dia. Ha tu dia hantu ha ha dia ni tapi walau bagaimana sekalipun nah jadi masalah agama tu ha, dia dia nak jaga tu lah. Jangan bila kemukaan kita kepada dunia tu agama nak telur-telur jaga sikit lah dia ha, jangan lampau jangan apa tu lah. Tapi ni hak orang muda ni balik dia. Hak orang muda ni balik kita orang tua ni lepas dah ni rung ni nak kita kan kadang jadi lagi ya Allah berat. Ni hak orang muda kau ni tak kena tanya sini lah pasal orang muda dia tak ada ni tak? Tu dia. Ah